sama-sama mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui media bahwa di akhir pembacaan tuntutan terhadap terdakwa di sana dibacakan oleh hakim jaksa penuntut umum memberi kesimpulan dengan dasar keterangan dari ahli dan keterangan lead detektor. Nah, itulah mereka membuat suatu kesimpulan bahwa terjadinya bukan suatu pelecehan, yang terjadi adalah perselingkuhan. Di sinilah saya yang sangat heran dari saksi-saksi yang begitu banyak orang itu. Satu, si Riki Rijal, kedua, si Kuat Ma'ruf, dan ketiganya itu si Susi. Tidak ada menyebutkan sebagai saksi yang melihat terjadi pemerkosaan ataupun perselingkuhan di Magelang. Jadi ini timbul kesimpulan ini, inilah yang sangat mengejutkan kami. Kenapa kami terkejut keluarga, apalagi kami ayah dari orang almarhum Joshua. Selama persidangan ini ataupun selama kasus ini ada, anak kami ini sudah terus menerus dipitnah. Yang pertama dipitnah kejadian di Duren 3, sudah di SP3, itu sudah termasuk pepinahan. Orang yang sudah mati ataupun orang yang sudah meninggal masih dipitnah. Sekarang timbul lagi kesimpulan bahwa di anak kami ini melakukan perselingkuhan. Inilah yang sangat menyakitkan. Seolah-olah semua permasalahan ini ditumpahkan kepada anak kami almarhum Joshua. Sebab dia sudah meninggal, ditumpahkan lagi semua sama dia permasalahan ini. Itulah yang kami sangat-sangat prihatin melihat peradilan ini sekarang ini. Jadi kami sangat berharap kepada Pak Hakim, agar Pak Hakim boleh memutuskan nanti di keputusannya, memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada yang tertindas seperti kami ini. Berarti saksi Pera kemarin nggak ditanggapi, berarti Pak? Ya, saksi Pera di waktu persidangan itu kan ada mereka dengan almarhum semasa hidupnya di bulan 6, ada chatting-chattingan melalui telepon dengan WA. Nampaknya mulai dari persidangan ini saya ikuti, boleh saya bilang saya ikuti persidangan ini 90% tidak ada dibahas soal sana. Mungkin dari sana pun bisa ditelusuri apa motifnya ini sebenarnya, tapi itu nampaknya dikesampingkan selama ini.